Otabrani laisa minni du hasadin wala nami matin wala kahanatin wala anna minhu, ujar Nabi. Lah bapada, sesungguhnya kada termasuk daripada umat unda urang nang bisi hati pahiri dengkian. Mun hiri aja menuruti aja urang nukas sepeda motor nyihiri turutinya aja bisu, ada jadi masalah masih. Mun hiri itu nang bebaya ni kan dengki. Ya kalau hiri kurang artinya ke rumah karjo sorang rumah orang motor karjo sorang motor itu hiri ya masih. Kalau dengki ini berat ya kada handak orang tuh nyaman, handak orang tuh selalu di bawah inya, handak orang tuh selalu menderita, handak orang tuh selalu miskin, ini aja nang nyaman sorongan, ini aja nang bahan sorongan, itu ada dengki sudah. Jadi Nabi kada mengakui orang nang bisi perhatian pahiri dengkian itu sebagai umat sidin itu seikong lah. Nah kedua, siapa pula kurang, nah artinya ucapannya, kata-katanya itu selalu menjadi provokator mengolah fitnah sana di sini. Oh, mengolah orang fitnah aja bahwa orang jadinya bakal lahir orang gara-gara pendernya aja. Namanya lah bahasa kita Banjarnya itu orang artinya nang untungnya itu anjur atar, mbah dianjur diantarnya, diambilnya pulang, diantarnya pulang. Nah, atau bahasa kitanya kah? Adu asah. Nah, adu asah. Itu kada termasuk umat Nabi juga. Nah, ini. Untung adu asah benar. Fitnah orang. Nah, yuk. Wala kahanatin. Dan orang nah artinya mencari bantuan pertolongan kepada jin ataupun setan. Siapa nang kene gawian ya dukun. Mencari pertolongan bantuan kepada jin atau setan. Kada dikakui Nabi umat juga itu. Ah,